Ya, assalamualaikum guys, kami kita dari Trek Matahari. Ya, dan saya akan mengintai keberadaan orang yang selalu ya, hadir ya. Kita ada di hutan ya, di tengah-tengah desa. Dari belakang rumah-rumah warga seperti ini. Ini ada rumah sampai di sini. Jadi ada beberapa rumah. 1, 2. Dan saya mau berjalan di sini tuh terdengar suara sahabat. Jadi kalau saya berjalan terdengar ini di tengah perkampungan. Jadi di tengah perkampungan itu ada sebuah hutan kecil yang mana hutan ini milik orang yang punya rumah itu. Ya. Kita coba masuk hutan ini. Ada apanya di dalam hutan ini, sobat? Duh, banyak sekali nyamuk. Kok ada hutan kecil? Pemukiman. Nah, itu ada orang. Kita intai aja. Ini di tengah pemukiman, tapi ada hutan kecil. Di sekeliling sana rumah semua. Tapi kok ada hutan kecil? Itu juga rumah. Ini rumah, tapi yang punya hutan ini adalah seorang yang punya rumah sih. Jadi tadi saya melihat ada beberapa orang. Kita lihat, kita duduk ya. Sayangnya saya pakai baju warna cerah, jadi gampang ketahuan ya. Suara warga di situ ada ya. Coba kita intai dari jauh aja sahabat ini, karena kita nggak ngerti apa yang dibalik ini semua. Kok di sini ada hutan di belakang rumah mereka, kemudian hutan ini adalah sekelilingnya rumah-rumah. Saya melihat ada orang di sana. Kita agak masuk ke sana. Jadi ada hutan ini di tengah pemukiman, dan inilah yang mereka sebut tempat mereka. Ini hasil dapat tani hutan kecil. Ya, ini ada hutan kecil. Kemudian di sekeliling ada rumah, dan ini disembunyikan oleh mereka ya, seperti itu. Dan kita mendengar suara hewan piaraannya. Jadi saya melihat ada orang di sana. Kita lihat ya. Nah, itu ada orang.
sepertinya misi kali ini nggak mulus, sahabat. Kita mungkin akan gampang ketahui karena saya pakai baju warna cerah merah. Jadi artinya saya harus mengganti dan kesini lagi. Mungkin seperti itu. Asli hutan kan nih, sahabat. Ini ada hutan. Dan ini banyak sekali karena binatang mereka bersuara. Oh, ada sesuatu di sini, ada kayu ini. Ini kayu tempat mereka melakukan pemujaan. Saya takut ketahuan, kemudian mereka teriak. Nanti kita dalam bahaya. Kalau di sana itu orang tua, pendengarannya agak berkurang. Sehingga, coba kita cek aja dulu. Kita keluar aja, sahabat. Kalau ini hutan, di sana juga rumah. Jadi kita keluar, kemudian kita langsung pergi karena takut nanti kita ketahuan. Ini asik di tengah perkampungan ada sebuah hutan kecil, saya curiga. Ya, kita keluar aja. Ada orang. Aduh, gawat. Gawat. Ada bau sesuatu. Cek dulu ngapain orang tua tadi. Dia ketahuan mengetahui saya pergi aja, sahabat. Dia melihat saya, kita harus lari ya. Kita lari. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora luru apa-apa, luru anu mbah.
sampai sini saja kita. Allah, saya dikejar oleh mereka. Allah, Allah.